Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lamdiklat Polri menggelar forum group discussion FGD bersama seluruh jajaran Humas Polres Minahasa dan awak media yang bertempat di ruang rapat Polres Minahasa pada Selasa tanggal 3 September 2019. Diskusi ini digelar dalam rangka untuk melakukan penelitian mengetahui strategi manajemen media yang dilakukan kepolisian dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri oleh STIK Lamdiklat Polri. Menurut Komisaris Besar Polisi Aziz Samaludin, selaku Ketua Tim Penelitian PT IKA, mengatakan bahwa untuk mengetahui respon positif maupun negatif dari publik, sebagaimana diketahui salah satunya dapat dilakukan melalui pengolahan media, karenanya dalam penelitian kali ini juga melibatkan insan pers sebagai narasumber wawancara penelitian. Kita mau lihat bagaimana anggota Polri kerjasamanya dengan media. Media ini tujuannya bukan supaya media mempublikasikan yang baik saja. Silakan ambil sesuai dengan porsi. Tapi harapan pimpinan itu ngambil semua lini. Jadi kita melihat dari mulai kesiapannya sehingga timbul permasalahan kan ada sebab akibat tadi. Dan kedua, yang kedua intinya dalam penelitian ini kita mau tahu apakah sudah sinergi antara Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai humas dan media sebagai peliput, kerjasamanya sudah sinergi betul. Kemudian apakah sudah saling mendukung antara Polri dengan media? Karena kenapa? Keberhasilan Polri apapun selama tidak didukung dengan media itu akan terhapus. Saya ambil contoh, Polri melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi media tidak liput, media liput yang negatifnya maka terhapus semua keberhasilan tadi. Padahal berhasil semestinya kan. Nah, harapan saya di sini kita kumpul juga media, rekan-rekan bisa kerjasama yang baik, meliput yang betul-betul yang dapat menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga pekerjaan Polri juga tidak sia-sia. Karena kenapa? Betul sesuai dengan harapan itu. Gitu. Selain digelar di Polres Minahasa, penelitian ini juga dilakukan di sejumlah Polres di Sulawesi Utara. Streaming News The TV.